Salam sehat, sobat yang saya kasihi, jangan salahkan dia. Ketika keinginan tak tercapai, ketika duka dan bencana menerpa, ketika doa tak terkabulkan, ada orang yang langsung menyalahkan Tuhan. Benarkah Tuhan yang salah atas duka dan bencana yang menerpa? Benarkah Tuhan yang salah atas doa yang tak terkabulkan? Pantaskah kita debu tanah menyalahkan Sang Pencipta yang Maha Agung dan Mulia? Pantaskah kita umat berdosa menyalahkan dan menggugat Sang Penebus dan Penyelamat dunia ini? Tentu kita bukanlah Sang Pembela Allah. Namun kita sama-sama mengakui dan mengimani bahwa Dia tidak pernah salah. Dia adalah Maha Sempurna, suci, dan tiada tandingannya. Dia tidak tahu apa yang sedang menerpa kita. Dan Dia tahu sendiri juga keberadaan kita sampai kita seperti menggendong kita melewati susah dan derita. Datanglah, bersabarlah, berharaplah kepada-Nya. Ya Bapa, aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, juga saudara-saudaraku yang lain. Amin. Berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Midian KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.